Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, jumpa lagi dengan Ransi Channel. Oke lur, kali ini saya berkesempatan hunting lagi ya untuk angkatan sore hari Jumat 2 Desember, tepatnya di sebelah timur Gedung Kartika lur, Jalan Raya Gubuk Tegowanu. Nah, sementara ini untuk ke barat ini ke Tegowanu, Semarang, Jakarta. Dan yang ke timur ini dari Purwodadi atau arah ke Purwodadi, ke Gubuk atau Purwodadi. Dan itu di sebelah timur ada jalan ambles jalur. Sekedar info, harap yang mau lewat jalan Gubuk Purwodadi untuk berhati-hati kalau melintasi jalan raya Gubuk Tegowanu. Harap pelan-pelan ya setelah jembatan Timbang Gubuk. Jadi kita tunggu saja bus-bus yang melintas sore ini ya lur. Selamat menyaksikan. Dari timur datang armada PO Laju Prima LP234 Jakarta Bojonegoro. Semoga selamat sampai tujuan. Dari timur datang lagi ada Garuda Mas dengan julukan Abimara. Wah, iya, oleng lur, miring-miring karena jalan ambles ya lur. Konvoy ini lur, belakangnya disusul ada Keramat Jati dengan julukan Anissa. Jadi spot miring-miring ini lur. Disusul lagi ada Garuda Mas dengan julukan Raden GM7212. Pelan-pelan ya lur kalau lewat karena jalannya ambles. Semoga selamat sampai tujuan. Datang lagi dari timur lur, konvoy lagi lur. Paling depan ada Trans Jateng untuk rute Godong Penggaron, belakangnya ada Sinar Jaya 41X Jakarta Purwodadi Gemolong. Disusul belakangnya ada Garuda Mas The Guardian. Lintas pukul 16.20. Dari timur datang lagi ada armada PO Laju Prima. Miring-miring lur, jalannya ambles. LP127 Al-Khohar. Dari timur terpantau lagi ada armada PO Sinar Jaya. Untuk rute Pulau Gebang Tanjung Priok, Sinar Jaya 87RD. Lintas pukul 16.22. Dari timur terpantau ada PO Garuda Mas lur, konvoy dua armada. Yang depan GM 7122 Mahana, susul belakangnya 7560 dengan julukan Zaki. Dari timur datang lagi ada armada, dua armada lagi lur, Sinar Jaya 25RC Bogor Semarang Wirosari. Susul belakangnya PO Sinar Jaya lagi nih lur. Ya, goyang-goyang lur untuk rute Jakarta Purwodadi 84DX dengan bodi Avante dari Tentrem, Avante H7. Datang lagi dari timur ada armada PO Sinar Jaya. Untuk rute Cepu Merak, Sinar Jaya 2RD dengan bodi Jetliner. Semoga selamat sampai tujuan. Yeah.
ada goyang oleng lur, ronton semen lur. Terpantau dari timur ada armada PO Hiba Putra. AC39 Gemolong Bandung via Purwodadi. Disusul lagi ada Garuda Mas New SR3 XJD Prime dengan julukan Intan 7260 VIP Class dengan sasis Osor 1836. Dari timur datang lagi ada armada PO Berlian Jaya belakang dump truck lur dengan julukan Arjuna DJ06 melintas pukul 16.30 lur. Semoga selamat sampai tujuan. Dari timur datang lagi lur, sepertinya bus pariwisata dengan julukan Natula Jaya Selamat. Termanto dari timur ada satu armada PO Garuda Mas dengan julukan Reiji. Lalu lintas sendiri terpantau lumayan rame. PM7126. Dari timur terpantau armada PO Laju Prima. Iyalah oleng lur. LP248. Yuk. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, disusul Sinar Jaya 28 RC lur. Dari timur armada kedua PO Berlian Jaya mentul-mentul lur. DJ09 dengan julukan Petualang, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau satu lagi armada PO Laju Prima LP255 Gembolong Merak, semoga selamat sampai tujuan. Jadi harus hati-hati ya lur, lewati jalan ambles, jalannya sampai pada miring-miring nih. Laju Prima 241 Blora Jakarta Parung, susul belakangnya ada Keramat Jati. Belakangnya lagi ada Garuda Mas Citra Jakarta Madiun. Disusul paling belakang ada Hiba Putra untuk rute Cepu Bandung via Purwodadi. AC51. Datang lagi dari timur adalah Laju Prima lur. LP68. Dari timur armada PO Berlian Jaya. DJ05
untuk rute Pasar Kemis kelas VIP. Angkatan pagi dari barat ada laju prima 245. Ali Deres Purwodadi Cepu dengan julukan Freedom. Dari barat terpantau ada satu armada PO Garuda Mas dengan julukan Obama untuk angkatan pagi ya Lur. Belakang truk kuning DM7249. Sementara dari timur ada satu armada PO Berlian Jaya dengan julukan Gus Badak. Miring-miring Lur. PC14.